Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang persoalannya, karena kita semua sudah paham. Kita langsung, kita serahkan aja waktu kepada Pak Kapolri ya. Kita dengarkan bersama-sama. Dan sebelumnya saya sampaikan aturan main kita, supaya nanti tidak ada risau di antara kita. Yang pertama, Pak Kapolri akan menjelaskan. Yang kedua, kemudian pertanyaan pendapat dari para anggota, dengan catatan pendapat tersebut sesuai kesepakatan kita, yaitu yang hadir pertama, bicara pertama 5 menit, bisa diperpanjang 2 menit, dari 7 menit maksimum. Kalau nanti masih ada lebihnya, monggo. Kemudian kepada Bapak Kapolri dan jajaran, jikalau ada jawaban yang sekiranya bisa menimbulkan situasi tidak kondusif, boleh jawaban disampaikan tertulis kepada pimpinan. Jadi boleh secara tertulis. Nah, kita nggak bisa ini yang ini nggak jawab karena masih mengganggu penyelidikan ke depan misalnya, kita nggak tahu, maka dijawab secara tertulis kepada pimpinan. Demikian ya. Oke, setuju? Oke, makasih. Monggo Pak Kapolri, kami persilakan waktunya bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Komisi 3 DPR RI Insinyur Bambang Wuryanto, Bapak Wakil Ketua Komisi 3 Bapak Dr. Adis Kadir, Haji Ahmad Saroni, seluruh mitra dan seluruh rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI yang saya hormati, Pak Kapolri dan seluruh pejabat utama Mabes Polri dan seluruh peserta rapat yang saya banggakan. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri RDP Komisi 3 sebagaimana undangan kepada kami untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di Duren 3. Oleh karena itu tentunya kami selaku pimpinan Polri mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan ini juga tentunya disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan tentunya apa yang kami sampaikan ini akan semakin memperjelas tentang beberapa pertanyaan yang barangkali selama ini masih ada. Sebelumnya kami laporkan Bapak bahwa kami hadir bersama-sama tim SUS 18 orang, dan kami sampaikan bahwa dalam hal penanganan kasus ini kami solid Pak. Jadi itu satu hal yang perlu kami sampaikan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh rekan-rekan, sebagaimana arahan dari Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu bahwa kami diminta untuk mengusut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Jadi tentunya ini juga menjadi pegangan utama kami karena ini menjadi pertaruhan Polri, marwah Polri untuk bisa mengungkap kasus ini. Kami juga tentunya selama ini telah berkomunikasi dengan rekan-rekan yang tentunya menanyakan terkait dengan kasus yang terjadi, dan alhamdulillah karena memang saat itu masa reses baru bisa kita sampaikan secara lebih jelas di pertemuan kali ini. Mungkin kami jelaskan dari awal secara sepintas, tapi karena memang ada urutan peristiwa dan juga timeline, mungkin saya jelaskan sepintas bahwa penanganan kasus terkait dengan penembakan anggota Polri Brigadir J
awalnya karena ada laporan saudara FS kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan Divropam pada hari Jumat 8 Juli 2022, di mana yang bersangkutan melaporkan pada pukul 17.20 terjadi peristiwa tembak-menembak antara saudara Richard dan saudara Yosua yang diduga terjadi karena ada pelecehan menurut yang bersangkutan pada saat itu kepada saudara PC oleh saudara J di Duren 3 dengan kronologis bahwa saudara J melakukan pelecehan kepada saudara PC di rumah dinas Duren 3 sehingga mengakibatkan saudara PC berteriak minta tolong didengar oleh saudara Richard dan kemudian pada saat ditegur terjadi tembakan dari saudara J sehingga kemudian terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia. Peristiwa tersebut berawal ketika saudara PC sampai di rumah Saguling lalu melakukan PCR dan berangkat melakukan isolasi di rumah dinas Duren 3. Sementara saudara FS akan melakukan satu kegiatan dan pada saat melintas, menurut saudara FS yang bersangkutan ditelepon oleh saudara PC sebanyak 3 kali dan akhirnya saudara FS memerintahkan driver untuk berhenti, memundurkan mobil ke Duren 3, masuk ke dalam rumah dan menemukan saudara J meninggal. Melihat hal tersebut, saudara FS kemudian menanyakan peristiwa yang terjadi dan menjemput saudara PC yang berada di kamar serta memerintahkan kepada saudara Riki atau saudara R untuk mengantar saudara PC ke rumah Saguling. Ini adalah informasi awal yang disampaikan oleh saudara FS. Kemudian yang bersangkutan menghubungi beberapa orang, salah satunya Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan yang datang hadir pertama di TKP 17.30. Pada saat itu yang bersangkutan dihubungi oleh driver saudara FS. Kemudian pukul 17.47 dari Biro Polhukam di Propam datang ke TKP karena dihubungi oleh saudara FS. Kemudian setelah selesai dilakukan pendataan dan pengamanan barang bukti, sekitar pukul 19 saksi-saksi yang ada di TKP saat itu, Kuat, Riki, Richard dibawa ke kantor Biro Paminal di Propam untuk dilakukan interogasi sehubungan dengan penyelidikan atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri. Pelaksanaan olah TKP selesai sekitar pukul 19.40, jenazah almarhum diantar ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1, Syed Sukanto, dengan menggunakan mobil ambulan dengan pengawalan mobil dinas provos di Propam Polri dan kendaraan operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Kemudian atas dasar kejadian tersebut dibuatlah 2 laporan polisi yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan yaitu LP nomor 368 2022 PKT Polres Jaksel tanggal 8 Juli oleh anggota Polres Metro Jakarta Selatan, ini model A, terkait dengan dugaan percobaan pembunuhan terhadap saudara RE. Kemudian LP yang kedua, LPB 1630 di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli yang dilaporkan oleh saudara PC terkait dengan dugaan perbuatan pelecehan dan ancaman kekerasan di Duren 3. Selanjutnya sekitar pukul 20.20 jenazah sampai di Rumah Sakit Bayangkara. Sesuai prosedur, otopsi jenazah memerlukan syarat yaitu surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Jenazah sempat transit di ruang jenazah sambil menunggu syarat administrasi tersebut dan operasi atau kegiatan pemeriksaan luar dimulai dari pukul 22.30 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam dan berakhir pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli sekitar pukul 02. Sesuai dengan prosedur, untuk kegiatan otopsi hanya boleh didampingi oleh penyidik dan atau asisten dokter forensik. Sehingga saat itu, saudara Reza selaku adik dari almarhum Brigadir J menunggu pelaksanaan sampai dengan otopsi selesai di luar. Kemudian pada saat jenazah dimasukkan dalam peti, saudara Reza baru melihat jenazah dari
Brigadir J. Kemudian pada tanggal 9 Juli pagi, rencana jenazah akan dibawa ke Jambi. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan yang saya muliakan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli sekitar pukul 11, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kantor Biro Paminal di Propam untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi Saudara Richard, Ricky, dan Kuat. Namun, penyidik mendapatkan intervensi dari personil Biro Paminal di Propam Polri. Penyidik hanya diizinkan untuk mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal di Propam menjadi berita acara pemeriksaan. Kemudian sekitar pukul 13, penyidik bersama saksi diarahkan oleh personal di Propam untuk melakukan rekonstruksi kejadian di TKP. Setelah selesai pelaksanaan rekonstruksi, para saksi menuju rumah Saudara FS di Saguling. Personel Biro Paminal di Propam Polri di saat yang bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti harddisk CCTV yang berada di pos security Duren 3. Harddisk CCTV ini kemudian diamankan oleh personel di Propam Polri. Hari Senin 11 Juli 2022 terdapat informasi bahwa terjadi permasalahan pada saat pengantaran jenazah kepada keluarga almarhum Joshua yang kemudian ini menjadi viral. Permasalahan tersebut berawal pada hari Sabtu pada saat jenazah Brigadir Joshua tiba di rumah keluarga almarhum. Keluarga sempat tidak diizinkan untuk melihat kondisi jenazah. Keluarga tidak mau menerima jenazah dan menandatangani berita acara serah terima bila tidak melihat kondisi jenazah. Akhirnya keluarga diperbolehkan untuk melihat separuh badan ke atas. Keluarga melihat adanya luka-luka dan jahitan di wajah almarhum. Melihat kondisi tersebut, keluarga kemudian menjadi histeris. Keluarga diberikan penjelasan oleh personel di Propam bahwa almarhum meninggal setelah terlibat tembak-menembak antara Brigadir J dengan Brigadir R dan beberapa RE, dan telah ada beberapa hal yang kemudian itu disampaikan secara lebih tertutup. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personel dari Divo Pampori yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang menjelaskan dan meminta pada saat itu untuk tidak direkam dengan alasan terkait dengan masalah aib. Keluarga mendapatkan penjelasan lebih detail sehingga jumlah tembakan dan posisi tembak-menembak serta luka-luka yang ada di tubuh jenazah. Terkait dengan penjelasan tersebut, keluarga tidak percaya dengan penjelasan yang telah diberikan oleh personil di Propam Polri tersebut. Beberapa hal kemudian ditanyakan, antara lain masalah CCTV yang ada di tempat kejadian, kemudian hal-hal yang dirasa janggal, kemudian terkait dengan barang-barang korban termasuk HP, dan kejanggalan-kejanggalan ini kemudian viral di media dan mendapatkan perhatian publik. 11 Juli Karopenmas melakukan konferensi pers terkait dengan peristiwa meninggalnya almarhum Joshua. Saat itu Karopenmas terkesan kurang menguasai materi karena mendapatkan bahan informasi yang tidak utuh dan telah direkayasa oleh personil di Propam Polri. Hal ini mengakibatkan publik semakin bertanya-tanya
dan muncul banyak pemberitaan mengenai kejanggalan terhadap almarhum Joshua. Tanggal 12 Juli, Kapolres Metro Jakarta Selatan melakukan konferensi pers. Terkait dengan penanganan perkara yang lebih lengkap, karena Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi di TKP. Namun, olah TKP dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan telah mendapatkan intervensi dari saudara FS, sehingga proses penyidikan dan olah TKP yang dilaksanakan menjadi tidak profesional. Narasi yang disampaikan oleh Kapolres secara umum menjelaskan bahwa penanganan peristiwa di Duren 3 telah sesuai dengan prosedur dan kronologis. Diawali dengan terjadinya pelecehan terhadap saudara P, sehingga kemudian terjadi hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan, di mana kemudian Kapolres juga menjelaskan hasil otopsi sementara saat itu disampaikan ada perkenaan 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Tentunya hal ini juga menjadi pertanyaan, karena apa yang disampaikan oleh Kapolres tersebut tentunya terlalu cepat mengambil kesimpulan, dan kemudian didapati bahwa Kapolres datang terlambat pada saat ke TKP. Dengan adanya hal-hal tersebut dan kejanggalan-kejanggalan yang ada, maka pada saat itu kami membentuk tim sus dengan surat perintah nomor Sprint 5647 tanggal 12 Juli, di mana tim sus ini terdiri dari Wakapolri, Bapak Irwasum, Kabareskrim, Kabik, ASSDM, Kadif Humas, Kapus Dokes, Irwi 5, Dirpidum Bareskrim, Kapus Lapor, Dirkamnek, Pak Intelkam, Karowaprov, Kadif Tik, Wairasum, Wakabareskrim, selaku Sekretariat Tim ANEF. Sesuai dengan arahan saya pada saat pembentukan tim sus, tim ini akan mengungkap peristiwa yang terjadi sesuai fakta, objektif, transparan, dan akuntabel. Tentunya dengan berpedoman pada kaidah-kaidah penyidikan dan penyelidikan dan scientific crime investigation dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia, agar peristiwa ini betul-betul menjadi terang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Saya mengikuti setiap perkembangan pengawasan dan memberikan arahan kepada tim sus Polri secara langsung, termasuk proses evaluasi terkait dengan pelaksanaan olah TKP, pendalaman, pemeriksaan internal, penyelidikan, penyidikan, dan rapat-rapat yang melibatkan satuan kerja terkait. Saya ingin memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh tim sus Polri bebas dari kepentingan pihak-pihak terkait demi menegakkan keadilan dan bisa memberikan asistensi secara berjenjang. Saat itu kasus masih ditangani Polres Metro Jakarta Selatan dan mendapatkan asistensi dari Polda Metro dan juga Bareskrim, sehingga kita harapkan dapat saling dukung di dalam pelaksanaan penyidikan. Kita juga melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM pada saat itu untuk bisa melaksanakan investigasi. Ini juga bagian dari komitmen kita, komitmen Polri, agar penanganan kasus ini betul-betul transparan, akuntabel, dan siap untuk mengungkap secara terang benderang peristiwa yang terjadi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian, berdasarkan kesepakatan, Komnas HAM memutuskan untuk melakukan penyelidikan secara independen untuk mempertahankan asas imparsial. Kami juga berkomitmen pada saat itu memberikan akses seluas-luasnya bagi Komnas HAM untuk melakukan pengawasan, pengujian, dan pemeriksaan terkait peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3. Saat ini tentunya investigasi oleh Komnas HAM masih terus berjalan, sedangkan
dari tim SUS saat ini juga terus melanjutkan proses penyidikan yang saat ini sudah hampir selesai, dan kemudian juga melanjutkan proses pemeriksaan dan mempersiapkan sidang kode etik. Tim SUS terdiri dari Bareskrim, Pusinavis, dan Puslapor melakukan pengawasan dan pendalaman dengan berangkat dari olah TKP dengan metode scientific crime investigation, meliputi mulai dari olah TKP, uji balistik metalurgi, uji biologi kimia forensik, dan uji digital forensik yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim Polri, biometrik identification oleh Pusinavis, serta tentunya tindakan ilmiah lainnya. Analisa sementara yang ditarik dari hasil olah TKP tersebut pada waktu itu utamanya adalah sudut tembakan dan arah tembakan yang tidak sesuai dengan penjelasan keterangan awal, namun berasal dari satu titik atau sumber. Untuk meyakinkan TKP, dilakukan olah TKP ulang pada saat bersamaan karena adanya perbedaan pendapat terkait dengan peristiwa yang terjadi, di mana di dalam proses tersebut terdapat intervensi dan pengaburan kejadian oleh beberapa oknum personil di Propam Polri terhadap personil tim SUS yang melakukan olah TKP. Selanjutnya Polri, dalam hal ini tim SUS, juga mendapatkan laporan dari kuasa hukum almarhum Joshua dengan LPB 386 tahun 2022 bulan 7 Bareskrim Polri tanggal 18 Juli terkait dengan dugaan pembunuhan dan atau pembunuhan berencana dan atau penganiayaan berat terhadap almarhum Joshua. Setelah adanya laporan polisi ini, tim SUS melakukan penyidikan tindak pidana kasus Duren Tiga secara pro justisia. Dengan adanya perkembangan hasil pendalaman dan laporan, termasuk juga adanya masukan-masukan dan laporan dari penyidik, civil society, beberapa masukan dari senior Polri, rekan-rekan dari DPR, dan juga masyarakat, bahwa independensi dan objektivitas Polri dalam penanganan perkara ini diragukan karena saudara FS saat itu masih menjabat sebagai Kadiv Propam. Oleh karena itu pada hari Senin tanggal 18 Juli saya mengambil kebijakan saat itu untuk menonaktifkan jabatan Kadiv Propam Polri. Dan kemudian pada tanggal 20 Juli kami juga menonaktifkan Karopaminal Polri dan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Harapan kami pencopotan saat itu bisa membuat proses penyidikan menjadi jauh lebih objektif. Kemudian kami juga membuka ruang pada saat itu terkait dengan adanya permintaan ekshumasi jenazah Joshua oleh keluarga korban yang dilakukan oleh dokter independen, dan saat itu permintaan tersebut secara resmi kami kirimkan dan ekshumasi dilaksanakan pada tanggal 27 Juli oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia yang terdiri dari 8 dokter dengan didampingi Komnas HAM dan Kompolmas, di mana 8 dokter tersebut terdiri dari Dokter Profesor Dr. Agus dari UI, kemudian Profesor Dr. Ahmad dari UNER, Profesor Dr. Dedi dari Universitas Riau, kemudian Ketua Umum PPPDFI Dr. Adi Firmansyah, dan diikuti oleh beberapa anggota dari beberapa rumah sakit yang tentunya ini menunjukkan independensi dari Persatuan Dokter Forensik yang melaksanakan kegiatan ekshumasi ulang. Keterbukaan ini tentunya merupakan bagian kami, upaya kami untuk menunjukkan bahwa Polri transparan dalam hal ini. Alhamdulillah, pada hari Senin tanggal 22 Agustus yang lalu, Perhimpunan Dokter Forensik telah menyampaikan laporan hasil ekshumasi yang intinya
pada saat rilis tidak ada luka-luka selain luka-luka yang berasal dari senjata api. Ini tentunya juga menjawab terkait dengan adanya spekulasi liar pada saat itu terkait dengan adanya penyiksaan di jalan dan sebagainya. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia ini memperkuat hasil pelaksanaan otopsi pertama yang telah dilakukan oleh Kedokteran Forensik Polri. Selanjutnya, kami juga melakukan pemakaman almarhum Joshua pasca ekshumasi dengan menggunakan tata cara upacara kedinasan. Kami tentunya mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap peristiwa yang saat itu dilaporkan, khususnya terhadap Brigadir Joshua. Meskipun pada saat itu kami mendapatkan protes dari kuasa hukum saudara Putri, namun pemakaman tersebut tetap kami laksanakan secara dinas. Kembali kepada perkara yang kami tangani, ada 3 perkara, 2 di Polres Jakarta Selatan dan 1 di Bareskrim Polri. Di mana kemudian 2 laporan polisi yang ada di Polres ditarik dan dilimpahkan ke Polda Metro pada tanggal 19 Juli 2022. Pada tanggal 22 Juli, PMJ melakukan prarekonstruksi di aula PPMJ dengan didasari CCTV di rumah pribadi Saguling yang ditemukan oleh mereka dan sekitar TKP Duren 3 dengan berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Metro Jaya berdasarkan hasil analisa penyidik Polda Metro Jaya. Saat itu penjelasannya saudara FS tidak di TKP. Selanjutnya pada tanggal 23 Juli dilakukan olah TKP gabungan Polda Metro dan Bareskrim untuk melihat kesesuaian hasil prarekonstruksi. Hasil olah TKP ini menunjukkan inkonsistensi keterangan-keterangan dari prarekonstruksi yang dikumpulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya seperti arah tembakan yang menyebar dan sudut tembakan yang tidak sesuai dengan posisi para pihak yang terlibat. Seminggu setelah pembentukan tim sus, tepatnya pada tanggal 21 dan 23 Juli, saya memimpin rapat aneh tim sus dengan mengundang satuan kerja terkait yaitu Divpropam, kemudian saat itu Lapor, Bareskrim, penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro, Pusdokes dan Puslapor serta Inavis untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan yang sudah berjalan. Hasil rapat mengungkapkan adanya hambatan-hambatan penyidikan terkait adanya intimidasi, tekanan, intervensi, upaya mengaburkan fakta, dan menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh beberapa oknum personil di Propam Polri, dan ketidaksesuaian kronologis peristiwa tembak-menembak. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, yaitu masuk di TKP yang seharusnya hanya boleh dilaksanakan oleh petugas TKP, kemudian tindakan-tindakan lain yang tentunya menjadi catatan-catatan kami. Kemudian juga kami mendapati, dan ini juga yang menjadi perhatian publik, bahwa CCTV yang pada saat itu hilang, CCTV di Satpam, dari hasil interogasi pada saat itu kita mendapatkan kejelasan bahwa CCTV tersebut diambil oleh anggota ataupun petugas dari personil di Propam dan juga ada personil dari Bareskrim dan di situ terungkap peran dari masing-masing personil, siapa yang mengambil, siapa yang mengamankan, dan kemudian pada saat kita laksanakan pemeriksaan lebih lanjut kita dapatkan juga siapa yang merusak CCTV, yang tentunya ini seharusnya bisa menjadi kunci pengungkapan terhadap kasus ini.
Dari hasil rapat ANEF Timsus, saya pada saat itu perintahkan pada Irsus untuk kemudian menindaklanjuti dan memeriksa temuan Timsus Polri tersebut. Saat itu kita mulai dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kemudian untuk menyamakan persepsi dan penanganannya agar lebih efisien, saat itu kita perintahkan agar LP yang ada di Polda ditarik ke Mabes dan kemudian dibentuk tim untuk bersama-sama mempelajari dan menangani dan kemudian mengadakan evaluasi terkait dengan penanganan kasus tersebut. Terkait dengan laporan polisi yang dilaporkan ke Bareskrim, dilaksanakan gelar perkara atas keterangan saksi dan alat bukti yang ada, dan saat itu kemudian saudara Richard ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 3 Agustus dengan pasal awal 338, junto pasal 55 dan 56, namun kemudian kita terapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56. Kemudian tanggal 4 Agustus, Irsus melaporkan hasil pemeriksaan internal terhadap temuan Timsus Polri terkait didapatnya perbuatan personil-personil yang menghambat proses penyidikan dan telah ditetapkan 25 orang terduga pelanggar yang tidak profesional dalam penanganan olah TKP. Pada saat penanganan awal, pada saat proses penyidikan, termasuk upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa kasus, dan menghalangi proses penegakan hukum atau yang biasa dikenal dengan obstruction of justice. Irsus merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kode etik dan mutasi jabatan bersifat demosi terhadap para pelanggar. Tanggal 4 Agustus, 10 orang kita mutasi ke Napori, mutasi yang bersifat demosi, di mana di antaranya adalah Kadiv Propam, Karopaminal, Karoprovos, Sesropaminal, Kaden A, Wakaden B, serta kita ganti dengan pejabat baru. Alhamdulillah, setelah terjadinya pergantian mutasi, diisi dengan para pejabat baru, maka hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh penyidik mulai berkurang. Penyidikan semakin berjalan lancar dan membuahkan hasil serta titik terang. Tanggal 5 Agustus, Richard ditetapkan tersangka atas laporan dari pengacara almarhum Joshua. Yang bersangkutan saat itu menyampaikan perubahan terkait dengan pengakuan sebelumnya. Saat itu, saudara Richard menyampaikan bahwa melihat almarhum Joshua terkapar, bersimbah darah, saudara FS berdiri di depan dan memegang senjata lalu diserahkan pada saudara Richard. Saat itu, tim SUS melapor kepada saya, dan saya minta untuk menghadapkan saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan kenapa yang bersangkutan merubah. Ternyata pada saat itu saudara Richard mendapatkan janji dari saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Sehingga kemudian atas dasar tersebut, Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian merubah semua informasi awal dan keterangan yang diberikan pada saat itu. Richard
minta disiapkan pengacara baru, serta tidak mau dipertemukan dengan saudara FS. Berangkat dari keterangan saudara Richard, saat itu juga kami minta salah satu anggota tim sus pada saat itu, Kadiv Tip, untuk menjemput saudara FS. Di saat awal, FS masih belum mengakui, masih bertahan dengan keterangan awal. Dan berdasarkan keterangan saudara Richard, akhirnya tim sus memutuskan untuk melakukan penempatan khusus di Mako Brimob Polri. Kemudian tanggal 6 Agustus, saudara Richard menyampaikan ingin membuat dan menjelaskan peristiwa yang terjadi secara lebih terang benderang. Richard kemudian menuliskan keterangannya secara tertulis, di mana di situ menjelaskan secara urut mulai dari Magelang sampai dengan TKP Duren 3 dan mengakui bahwa dirinya menembak saudara Joshua atas perintah dari saudara FS. Keterangan tersebut tentunya kita tuangkan di dalam BAP, dan saat itu juga saudara Richard meminta perlindungan ke LPSK untuk menjadi justice kolaborator. Tanggal 7, saudara Richard mengakui perbuatannya. Kemudian saudara Ricky dan saudara Kuat juga ditetapkan tersangka. Saudara Kuat sempat akan melarikan diri namun diamankan dan berhasil ditangkap. Berdasarkan pengakuan dari tiga tersangka tersebut, maka saudara FS akhirnya mengakui segala perbuatannya. 9 Agustus 2022 kami umumkan penetapan saudara FS sebagai tersangka penembakan terhadap almarhum J, di mana pada saat itu dilakukan oleh saudara Richard atas perintah saudara Ferdi Sambo. Kemudian saudara FS membuat skenario dan merekayasa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Brigadir Richard. Kemudian yang bersangkutan juga menembak ke dinding atau ke tembok berkali-kali seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Tim sus kemudian melakukan pemeriksaan secara maraton, profesional, dan cermat sesuai dengan konstruksi peristiwa yang terjadi. Dari proses pemeriksaan kode etik, profesi, Polri, dan juga gelar perkara pemeriksaan khusus, saat ini di Propam Polri telah merekomendasikan 6 terduga pelanggar, yaitu saudara FS, HK, ANP, AR, saudara BW, dan saudara CP. Mereka patut diduga telah melakukan tindak pidana obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan, antara lain dengan sengaja menghilangkan CCTV dan kemudian merusak CCTV yang ada di pos satpam. Kemudian juga telah dibuat laporan polisi di Bareskrim dengan persangkaan pasal 49 junto pasal 33 dan pasal 48 junto pasal 32 terkait dengan undang-undang tentang ITE, dan juga pasal 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan pasal 566 KUHP dan juga pasal 221 ayat 2. Saat ini proses pemeriksaan kode etik profesi oleh Divpropam Polri masih terus berlangsung, dan tentunya apabila dalam proses ini masih kita temukan adanya perbuatan-perbuatan lain yang diduga memenuhi unsur pidana, kami berkomitmen untuk melaksanakan proses penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, pemeriksaan internal terus kami kembangkan. Kami telah memeriksa 97 personel, 35 orang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi dengan rincian berdasarkan pangkat. Jadi selain pidana ada juga pelanggaran terhadap kode etik. Irjen Pol 1 personel, Brigjen Pol 3, Kombes Pol 6, AKBP 7, Kompol 4, AKP 5, IPTU 2, IPDA 1,
Bribka 1, Brigadir Polisi 1, Bribtu 2, dan Barada 2. Dari 35 personil tersebut, 18 saat ini sudah kita tempatkan di penempatan khusus, sementara yang lain masih berproses pemeriksaannya. Dua, saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka terkait dengan laporan polisi di Bareskrim, sehingga tinggal 16 orang yang ada di Patsus, sementara sisanya menjadi tahanan terkait dengan kasus yang dilaporkan di Bareskrim. Kami tentunya berkomitmen untuk segera bisa menyelesaikan proses sidang kode etik profesi ini dalam waktu 30 hari ke depan. Ini juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelanggar. Kami juga melaporkan gambaran umum hasil penyidikan yang telah ditentukan oleh tim SUS, namun kami tidak dapat menyampaikan secara spesifik terlalu dalam terkait dengan materi penyidikan. Berbagai macam, mulai dari senjata api, magasin, CCTV, dan sebagainya. Kemudian, berdasarkan laporan pemeriksaan yang telah dilakukan tim SUS, maka didapatkan fakta-fakta dengan memperhatikan persesuaian alat bukti, bahwa kronologis awal yang disampaikan bahwa terjadi pelecehan dan tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 adalah tidak benar. Terdapat upaya merekayasa TKP sehingga seolah terjadi tembak-menembak. Kemudian peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3 diduga dilakukan dengan perencanaan lebih dahulu oleh saudara FS di rumah Saguling yang diketahui oleh saudara PC dan saudara Richard. Demikian juga saudara PC diduga memberikan kesempatan terhadap peristiwa yang terjadi, saudara Richard melakukan penembakan terhadap almarhum Joshua atas perintah saudara FS, di mana disaksikan oleh Ricky, Kuat, Ma'ruf, dan juga perannya untuk ikut membantu. Pasca penembakan, FS melakukan penembakan senjata HS milik saudara Joshua ke arah tembok. Kemudian motif saudara FS melakukan perbuatan tersebut karena yang bersangkutan marah dan emosi atas setelah mendengar laporan dari Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang yang dianggap mencederai harkat martabat keluarga. Untuk lebih jelasnya nanti akan diungkapkan di persidangan. Berdasarkan fakta, saat ini kami telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu saudara FS, saudara PC, saudara Richard, saudara Ricky, Kuat Ma'ruf, dengan persangkaan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56, ancaman hukuman maksimal, hukuman mati seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Saat ini tersangka PC menyampaikan surat sakit sehingga belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Rencana minggu ini akan dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian terhadap 2 laporan polisi, yaitu LP 368A yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan percobaan pembunuhan, dan LP 1630 7 tahun 2022 Polres Metro Jaksel terkait dengan perbuatan cabul dan ancaman kekerasan di Duren 3, saat ini telah dihentikan penyidikannya karena berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 12 Agustus 2022 tidak ditemukan peristiwa pidana. Alhamdulillah, tentunya berkat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh rekan-rekan mitra kerja yang ada di DPR RI, Kemenko Polhukam, Komnas HAM, Kompolnas, Lembaga Pengawas Eksternal, Kejaksaan, dan seluruh elemen bangsa, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 telah dilakukan tahap 1 penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan, dan mudah-mudahan harapan kami berkas ini segera bisa dinyatakan P21. Dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada
Bapak Jaksa Agung yang telah mengirimkan tim, mempersiapkan tim sebanyak 30 personel dari Kejaksaan yang saat ini bekerja secara simultan bersama-sama, sehingga harapan kita kasus ini juga bisa segera diselesaikan dan dapat dinyatakan lengkap dan segera mungkin bisa juga kami ajukan ke persidangan. Tentunya dukungan ini semua termasuk juga seluruh masukan dari masyarakat bagi kami merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap Polri. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, masyarakat, DPR RI, Kejaksaan, dan seluruh elemen, termasuk tentunya dukungan penuh dari Bapak Presiden, sehingga kami bisa menuntaskan kasus ini dan mudah-mudahan sebentar lagi bisa kami lengkapi dan segera kami serahkan ke Kejaksaan. Tentunya kami harapkan penjelasan di hadapan Komisi 3 DPR RI ini dapat membuat peristiwa yang terjadi menjadi lebih terang, dan ini merupakan bagian bentuk akuntabilitas Polri untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi menjadi semakin terang apa adanya dan tidak kami tutup-tutupi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di dalam materi rapat kerja kali ini. Ini tentunya pil pahit bagi kami. Namun demikian, kami terus berkomitmen bahwa apa yang terjadi ini tentunya menjadi momentum bagi kami untuk memperbaiki, untuk terus melakukan perbaikan terhadap institusi Polri, sehingga institusi ini ke depan bisa menjadi semakin baik, bisa memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat, sehingga Polri yang saat ini memang terdampak terkait dengan peristiwa ini bisa segera kembali pulih, dan ini pertaruhan kami untuk menjaga marwah dan institusi Polri. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan pada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk penanganan kasus Joshua. Selanjutnya kami tentunya mohon arahan dan mungkin beberapa pertanyaan dan masukan-masukan untuk kami yang bisa menjadi pedoman bagi kami untuk langkah-langkah ke depan terkait dengan penanganan kasus ataupun juga hal-hal lain dalam rangka terus menjaga dan memperbaiki institusi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, Pak Kapolri. Rekan-rekan sekalian, telah kita dengarkan dengan cermat sambil baca karena disiapkan kita sampai dengan halaman 24 dari satu urut, dan pada titik ini sudah menuju P21, SPDB-nya sudah ke Kejaksaan. Nah, saudara sekalian, ini tiba saatnya kita mengeluarkan pendapat. Izin Pak Kapolri beserta sejajaran, rapat dengar pendapat kali ini mendapat